saya mengajar tajuk Lita Ringkas. Dalam aspek pengetahuan ataupun dalam pengalaman pembelajaran seharian, semua murid ada pengalaman. Semua murid ada ilmu. Semua murid ada pengetahuan. Cuma yang berbezanya ialah apakah mereka boleh mengaplikasikan pengetahuan mereka itu dalam apa yang mereka belajar. Contoh, mereka tahu buat lampu picit. Tanpa kita ajar di sekolah pun mungkin mereka ada asas buat lampu picit. Contoh dalam mata pelajaran kemahiran hidup pun ada asas buat lampu picit. Tapi apakah kaedah yang mereka gunakan itu betul ataupun tidak? Bagaimana kaedah penyambungan betul atau tidak? Itu yang pertama. Yang keduanya ialah mereka buat dengan alatan-alatan yang mungkin tak sesuai. Tapi hari ini kita berikan mereka alatan yang sesuai. Yang ketiganya, bagaimana menggunakan alatan itu dengan selamat. Jadi kita aturkan pengalaman yang harian yang mereka ada, kita aturkan pengetahuan sedia ada yang mereka ada, kita gabungkan dengan proses kerja dalam kelas mengikut peraturan, menggunakan kemahiran manipulatif dan kemahiran proses sains. Jadi hasil kerja mereka itu digabungkan untuk mendapatkan satu hasil kerja bermutu yang melekat dan mereka faham untuk proses pelajaran yang akan datang. Apa yang kita sedang bincangkan sekarang ini ialah kita ingin menghasilkan satu Lita Ringkas. Satu Lita Ringkas. Yang ini yang kita sedang bincangkan sekarang. Kita sedang bincangkan satu Lita Ringkas. Dan saya bertanya tadi, dalam membina satu Lita Ringkas, ada berapa benda, berapa objek, berapa komponen yang kena sediakan? Siapa yang ingin mencadangkan jawapan dia? Zalaika, angkat papa putih, sila ke depan. Angkat papa putih, tunjuk pada kelas. Zalaika, sila bacakan apa yang dicadangkan. Satu, pentol. Dua, pemegang mentol. Tiga, wayar. Empat, pemegang meteri. Dan lima, meteri. Ini cadangan Zulaika. Setuju? Setuju. Ada berapa cadangan Zulaika? Lima. Ada lima. Ada yang lain daripada jawapan macam Zulaika? Sebenarnya hasil kerja murid menunjukkan apa yang dia faham. Hasil kerja murid adalah sesuatu yang kita boleh lihat di akhir pembelajaran. Hasil yang ditunjukkan itu menunjukkan sama ada daripada permulaan pengajaran, pertengahan dan sampai ke akhirnya, adakah sama ada dia faham atau tidak apa yang dia belajar. Jika hasilnya itu berbentuk positif, maksudnya dia faham apa yang dia belajar. Jika berbentuk negatif, dia tak faham apa yang dia belajar dan cikgu kena jadi fasilitator untuk mengesan di mana kesilapan yang dia tak faham untuk menghasilkan satu kerja yang sebenar yang dikendaki. Mentol, pemegang mentol, wire, pemegang bateri dan bateri adalah jawapan daripada Zulaika. Dan saya ingin beritahu bahawa daripada jawapan yang Zulaika beri ini, hanya tiga sahaja yang diterima. Dua lagi tak diterima. Siapa ingin membetulkannya? Niza, okey. Adakah sama dengan ambil jawapan, letak dekat depan? Niza. Niza pergi sebelah sana. Mentol, wire, pemegang bateri dan bateri. Ini jawapan Niza. Baik, Niza sila duduk. Okey, baik. Saya terima jawapan Niza mentol, saya terima jawapan Niza wire, saya terima jawapan Niza bateri. Saya terima jawapan Zulaika mentol, saya terima jawapan Niza wire, saya terima jawapan Niza Zulaika bateri. Ada satu lagi yang perlu ada dalam Lita. Ada satu lagi yang perlu ada dalam Lita. Baik, saya beritahu bahawa untuk menghasilkan Lita Ringkas, kita perlukan berapa? Kita perlukan berapa? Di sini kita dah ada berapa? Tiga. Apa dia? Mentol.
kita kurang satu lagi. Apa dia Asra? Apa dia Asra? Kita perlukan Swiss. Kita perlukan Swiss. Jadi dalam satu liter ringkas, yang pertama sekali kita perlukan mentol. Yang kedua kita perlukan wire. Yang ketiga kita perlukan Swiss. Dan yang keempat kita perlukan sel kering. Empat alat atau empat bahan yang diperlukan dalam pembinaan satu litar ringkas. Dia kena berikan jawapan, dia ada perkara-perkara yang ada asas dekat situ. Dia tak perlu fokus apa cikgu tanya sebab dekat situ ada soalan. Tapi kalau papan putih tadi, soalan keluar daripada mulut cikgu. Dia kena fokus pertanyaan cikgu, apa pertanyaan cikgu, daripada pertanyaan cikgu tu dia kena masukkan dalam fikiran dia. Dan kena sentak, dia kena faham dan dia kena keluarkan sebagai jawapan. Jadi dia kena buat tiga perkara dalam satu benda. Satu fokus, kedua faham, tiga tulis jawapan. Jadi itu penggunaan papan putih yang saya selalu gunakan dan di situ kita akan dapat murid akan berikan perempuan 100% sepanjang PNP. Kita dah belajar komponen dia, nampak? Kita dah belajar apa yang diperlukan. Sekarang kita nak hasilkan litar. Saya sekarang akan berikan kepada semua orang. Semua orang akan dapat mentol. Semua orang akan dapat Swiss. Semua orang akan dapat bateri. Semua orang akan dapat wire. Kita nak sambungkan semua sekali mentol, Swiss, wire dan sel crack ini menjadi satu litar ringkas. Maka tugasan sekarang ini ialah sila lukis pada papan putih macam mana awak nak sambungkan. Di mana awak nak sambungkan? Sebelum kita buat, kita kena tengok dekat mana awak nak sambung. Hasil kerja murid juga menjadi indikator kepada pencapaian objektif guru. Maknanya kalau guru itu dia mengajar dan kemudian dia melihat hasil kerja murid. Contoh kalau kita tengok dalam bentuk yang lain seperti kita beri latihan. Kita bagi dia 10 soalan. Murid boleh jawab semua 10 soalan dengan betul. Tapi ada murid yang boleh jawab cuma satu soalan saja yang betul. Jadi mesti ada berlaku sesuatu kat situ. Jadi hasil kerja yang ditunjuk itu yang menjadi penanda ataupun penanda aras ataupun KPI kepada diri kita sendiri sama ada objektif kita tercapai atau tidak. Itu yang saya menekankan tentang hasil kerja murid dalam saya punya proses PNP. Dah. Okey. Baiklah. Jadi sekarang ni semua orang telah mencadangkan litarnya masing-masing. Yang ini adalah litar Niza. Mentol, Swiss, bateri, wire. Kita banding dengan Mirul. Ni Mirul punya. Ha. Dan yang menariknya ialah ni Mirul punya. Anes, bangun Anes. Cuba tengok Anes punya. Sini Anes. Berdiri sebelah saya Anes. Wan, sini Wan. Wan sebelah sana. Kita berdiri sebaris. Tunjuk macam ni. Sebaris. Ni Wan punya. Dalam tiap-tiap litar ringkas tu betul. Ini ada mentol, ini ada mentol, ini pun ada mentol. Yang ini ada wire, ni ada wire, ni pun ada wire. Yang ini ada sel kering, ada sel kering, ada sel kering. Sini ada Swiss, ada Swiss, ada Swiss. Cuma kaedah penyambungannya adalah berbeza. Mana sambungan yang betul? Niza, Niza bangun sini. Cuba tengok betul-betul. Wan, Anes, Niza. Mana yang betul? Itu kaedah penyambungan masing-masing. Kita akan tengok sama ada menyala ataupun tidak. Terpulang kepada litar masing-masing. Dalam proses PNP yang saya cadangkan seperti ini, kalau kita belajar litar ringkas,
Pertama sekali ialah kita akan menterjemahkan lukisan yang mereka buat itu ke dalam bentuk lukisan, yang pertama. Yang keduanya ialah kita akan menggunakan hasil kerja mereka itu untuk dipamerkan. Sebab kami konsep di Sekolah Amanah ini ialah apabila murid melakukan aktiviti dan aktiviti itu dipamerkan dan murid melihat aktiviti itu yang dipamerkan itu hak mereka, akan menimbulkan satu rasa perasaan bangga, satu perasaan dihargai oleh murid, dan ini akan menyebabkan murid lebih berfikiran positif untuk di masa akan datang mereka akan hasilkan satu kerja yang lebih baik, supaya mereka berpendapat kalau banyak hasil kerja yang mereka buat, banyak dipamerkan, mereka berpendapat mereka lebih dihargai oleh guru. Setiap orang boleh datang ke depan, ambil mentol satu. Wire terpulang, suis satu, sel kering satu. Dan bantuan pemutar skru, buat kerja secara individu, kita hasilkan satu litar ringkas sampai dia menyala. Sila bangun. Dah ambil semua komponen, semua bahan-bahan, duduk tempat masing-masing. Terus mulakan sambung litar masing-masing. Dalam kaedah pembelajaran sains, satu aspek yang paling penting ialah aspek inquiry penemuan. Maknanya murid cuba, murid cuba buat, murid cuba lakukan tanpa apa-apa bimbingan, hanya menggunakan pengetahuannya lepas, dia menghasilkan sesuatu, dan pengalaman itu yang mengajar supaya dia boleh menghasilkan satu kerja itu dengan baik. Jadi teori cuba jaya ini, kalau kita praktikkan, di mana pengalaman yang ada akan mengekalkan pengalaman ditambah pula dengan ilmu yang baru hasil daripada teori cuba jaya yang mereka laksanakan tadi. Daripada awal pembelajaran tadi, kita belajar dalam komponen litar elektrik ada berapa asrap? Empat. Ada? Empat. Ada berapa kelas? Empat. Kasih. Jadi apabila kita belajar tentang litar ringkas, pertama kena tahu dalam litar ringkas ada empat komponen. Yang kedua, empat komponen tersebut itu yang kita dah sebutkan tadi dan kawan-kawan awak tu dah menjelaskan apakah tugas tiap-tiap komponen dalam litar tersebut. Baik. Sekarang ni tugasan awak ialah, tugasan untuk semua orang ialah mengembalikan semua alatan yang telah digunakan dalam bahagian masing-masing. Tajuk litar ringkas kita berakhir di sini. Terima kasih kepada semua kerana telah berikan kerjasama pada saya menguruskan semua radas yang telah kita gunakan dalam eksperimen tadi. Okay. Menarik atau tidak PNP, berjaya atau tidak PNP berpunca daripada persediaan guru. Kalau kita merasakan bahawa semua isi kandung ataupun semua huraian sukatan pelajaran telah menyediakan satu tajuk, dan tajuk-tajuk itu kita bukan tengok pak tajuk tu pukul 9 kita nak kajar, kita tengok tidak. Kita sudah menang tajuk itu lebih ke depan. Dan apabila kita melihat tajuk itu ada aktiviti, dan sebenarnya hak menjadikan aktiviti ialah itu hak cikgu dan murid, kita kena beri hak untuk belajar menggunakan aktiviti. Kita berada di bidang perguruan, apa pun yang kita lakukan, kita kena sematkan bahawa kita kena bersikap profesional dalam apa jua bidang yang kita buat. Sebab ini tugas kita. Ini tugas kita, dan kita tidak boleh menilai diri kita sendiri. Orang yang boleh menilai kita sendiri bukan guru besar, tapi murid.